Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita senang sekali hari ini pagi kita ketemu satu pelati top di Indonesia. Halo, selamat pagi Coach Zainal Arifin yang panggilan Sepelo. Selamat pagi Coach Wolf dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Oke, okay, apa kabar? Sehat-sehat Coach? Baik, alhamdulillah. Oke, okay, teman-teman, saya mau dikenalin lagi Coach Sepelo yang dia memang banyak pengalaman, kita bisa belajar banyak dari dia. Dia juga sebagai pemain pernah main di Persija Jakarta, di Prapon DKI, dan di tim profesional dulu yang Pesitara. Coach Sepelo sendiri punya lisensi AFC A, dia juga punya lisensi futsal, dia pernah ikut dengan grassroots FIFA kursus yang sangat bagus, dan sekarang ini jadi juga staff dan kader dari instruktur PSSI. Oke, pengalaman dari Coach Sepelo sebagai pelatih banyak sekali juga. Dia pernah pelatih di Pesitara, di Prapon DKI, di Pomnas DKI, di Persita, di Persiwa Wamena, tim profesional dulu, pernah timnas, dia bawa timnas U14, U15, pernah pelatih di Persi Kendal, di Persi Kota Tangerang, di PS Serang, di timnas futsal Malaysia pernah dia, dan sekarang terakhir dia jadi bos dan dirtek di Diklat Saifa ya, Saifa namanya kan, Akademi Saifa yang dia berdirikan yang sangat bagus. Nanti nomor telepon saya taruh yang di bawah untuk ada coach menarik bisa kontak dia di sana. Oke, okay, very good. Oke, okay, coach, tidak lama-lama pertanyaan pertama. Oke, okay. menurut coach Sepelo, pelatih harus fokus apa di SSB atau di grassroots? Pelatih harus fokus apa di grassroots ya? Teman-teman semua, pelatih grassroots atau di SSB lah taruh. Yang pertama, seorang pelatih grassroots atau pelatih SSB harus mengerti dulu apa tujuannya melatih. Ya, apa tujuan melatih. Karena kalau ini sudah dihayati, maka nanti tidak akan keluar dari angan-angan yang terlalu berlebihan. Nah, yang pertama tujuan dari melatih adalah memperbaiki performa daripada atlet. Yang kedua, memperbaiki sikap dan tingkah laku atlet. Nah, jadi kalau pelatih muda ini, pelatih grassroots ini, tugasnya itu, tujuannya memperbaiki dari sisi teknis, yaitu tentang bagaimana dia punya apa namanya teknik individu dan lain-lain untuk diperbaiki dan memperbaiki sikap dan tingkah laku. Kenapa? Nanti orang tua akan bilang sama pelatih, Pak pelatih, anak saya sekarang sudah bisa mandiri. Berarti kita sudah memperbaiki di sepak bola. Atau ada lagi orang tua bilang, pelatih, anak saya sekarang kalau pulang selalu assalamualaikum atau menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yang biasanya tidak gitu. Nah, ini ada perubahan-perubahan itu. Nah, ini yang harus menjadi fokus dari pelatih muda yang pertama. Nah, yang kedua, seorang pelatih muda atau pelatih grassroots ini harus mengerti bagaimana pemain-pemain itu belajar. Kalau tidak mengerti, akhirnya nanti disamakan perlakuannya dengan orang dewasa. Nah, ini bahaya. Nah, kalau harus mengerti ya bagaimana mereka belajar, nah, mereka belajar itu lebih banyak di dalam bermain. Di dalam game mereka belajar. Jadi kalau kita selalu terus apa, memberikan materi yang berlebihan, mereka nggak enjoy di situ, nggak enak. Jadi mereka belajar dari game. Karena apa? Game is the best teacher. Buat mereka itu game hal yang apa ya, mereka belajar dari bermain itu. Dan ingat, mereka belajar dari kebiasaan yang ada. Dari kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang baik, semuanya ditiru. Oleh karena itu, pelatih harus bisa mengontrol, mengawasi hal-hal yang buruk di dalam selama pelatihan.
Saya pernah berada di pinggir lapangan ya. Di pinggir lapangan di usia-usia mereka. Jadi ada hal-hal yang terlewatkan oleh pelatih tentang percakapan mereka di usia-usia grassroots ini. Percakapan apa itu? Mereka sering melakukan percakapan yang negatif. Anjing. Itu kok begitu? Jing. Ah itu nih. Ini yang harus kebiasaan-kebiasaan ini yang harus bisa pelatih fokus untuk merubahnya. Karena ini tidak boleh. Ini habit nanti sampai ke atas. Dan ini sudah terjadi di tidak dari sepak bola sebetulnya di pergaulan biasa sama, tapi ini masuk ke area sepak bola. Nah, pelatih muda harus perhatikan ini. Ini berhubungan dengan tujuan tadi, memperbaiki sikap dan tingkah laku atlet. Nah, itu. Yang ketiga, fokus daripada pelatih muda adalah pelatih ini harus tahu, harus memberitahu kepada mereka atribut seorang pemain muda seperti apa. Untuk menjadi seorang pemain muda yang bagus, atributnya apa? Kondisi fisiknya harus bagus. Arti kondisi fisik di sini bugar, bukan berarti terus langsung kita lakukan mereka harus kita fisikan, bukan. Tapi kondisinya itu prima. Artinya istirahatnya cukup, makannya bagus, istirahatnya bagus. Yang kedua, teknik dan skillnya juga mumpuni. Yang ketiga, mentality. Nah, ini yang harus menjadi atribut daripada pemain-pemain muda. Karena apa, Coach? Mungkin Coach Swap juga kalau ngelatih liga nantinya gitu kan, ketika ada disodorkan pemain, Coach, ini pemain bagus. Coach Swap tanya, bagaimana mentalnya? Ya. Nah, biasanya kalau diajukan tuh pasti teknik skill bagus ya. Biasanya kalau diajukan tuh rekomendasi bagus. Tapi pelatih sering menanyakan, bagaimana mentalnya? Nah, ini. Jadi ini tugas pelatih muda untuk membimbing anak-anak kita ini mentalnya bagus, sehingga nanti pas sudah besar itu pelatih menanyakan bagaimana mentalitinya itu udah jebol. Seperti itu. Oke, nah, terima kasih. Nah, itulah yang menjadi fokus pelatih muda tuh. Yes. Oke. Okay. Diingat-ingat. Oke, okay, coaches, so jangan lupa seperti Coach Sapelo bilang, jangan lupa pendidik anak untuk jadi pemain baik, manusia baik. Jangan pakai kata-kata kasar aja, coba dipuji atau pakai kata-kata positif juga, ini yang penting. Dan tujuan di dalam grassroots itu ada tujuan belajar teknik taktik, di mana kita mungkin banyak pakai match, seperti di Filanesia orang bilang holistic approach. Dan jangan lupa untuk meningkat mental anak-anak. Oke, okay? Saya lanjut Coach Sapelo, pertanyaan kedua. Jika ada orang pelatih atau orang biasa, dia mimpi atau ambisius punya akademi, dia harus pertimbang apa atau harus pikir apa? Wah, ini pertanyaan sangat ini nih, sangat susah sebetulnya. Artinya mimpi itu kalau dia hayal-hayal rasanya gampang, tapi pelaksanaannya itu susah. Maksudnya begini, kalau kita menghayal ataupun kita bermimpi ingin punya akademi, banyak langkah-langkah yang harus kita tetapkan. Yang pertama tentunya modal kita. Terus modal di sini bukan berarti kita harus punya uang banyak, bukan. Tapi modal di sini, satu itu. Yang kedua, punyakah kita partner untuk join di dalam mendirikan ini? Kerjasama ya. Kerjasama. Nah, kalau itu sudah ada, baru kita meningkat bagaimana manajemennya nanti. Menyiapkan manajemen. Ya. Jadi menyiapkan manajemennya seperti apa? Siapa pelatih nanti, apa direkturnya, siapa nanti pelatihnya, siapa nanti itu semua disiapkan staff-staffnya. Ya, ini karena penting. Dari modal kita sudah ada, misalkan saya punya uang atau punya partner, kita bisa dirikan nih. Atau misalnya bisa berbadan hukum misalnya. Nah, itu sudah selesai dibikin. Tapi harus punya manajemen. Manajemen siapa direktur, siapa kepala sekolahnya, siapa pelatih, direktur tekniknya, siapa pelatih-pelatihnya, terus sampai ke kitman. Nah, yang kedua, yang ketiga, kita harus bisa menentukan sarana dan prasarananya. Artinya, punyakah kita mess?
punya kita lapangan, apa sewa atau investasi dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau kita hanya bilang akademi-akademi, yang terjadi yang sekarang ini banyak akademi-akademi tapi jatuhnya SSB juga. Akademi bilang akademi tapi SSB juga, latihan cuma seminggu dua kali sebetulnya. Itu SSB sebetulnya, bukan akademi. Kalau akademi itu kan istilahnya sama dengan diktat, sama akademi misalnya. Karena di akademi itu ada proses belajar kelas, ada apa, integrate lah dengan sekolah gitu. Nah, jadi di sini juga ada lagi kerjasama kita dengan sekolah. Jadi karena apa? Karena pendidikan formal pun tetap harus dilaksanakan pada saat teman-teman masuk ke akademi kita atau diklat kita ini. Sekolah tetap diperhatikan, oleh karena itu ada kerjasama dengan sekolah, sehingga ketika dia proses perizinan untuk pergi main bola dan lain-lain itu lebih dipermudah dibandingkan kalau kita sekolah biasa. Ini perlu dipikirkan. Yang keempat tentunya program. Jadi ketika semua sudah ada, modal sudah ada, manajemen sudah siap, sarana-prasarana sudah ada, kerjasama dengan sekolah ada, stakeholder dan lain-lain, maka program kita apa selama di akademi ini, jangka panjang, jangka pendek, pendeknya. Harus ada program di situ. Ya, program yang berkaitan dengan teknis, program yang berkaitan dengan non-teknis. Dengan teknis tentunya kita akan menekan para pelatih-pelatih dan staff untuk melahirkan pemain. Karena kalau sudah diklat atau akademi, biasanya orang datang ke situ tujuannya untuk menjadi pemain bola biasanya. Nah, biasanya begitu. Tapi yang terjadi sekarang juga sama. Tapi terjadi sekarang, banyak juga yang tidak, coach. Banyak orang tua yang datang ke akademi atau ke diklat itu hanya ingin mencari piagam. Sehingga dia itu untuk proses sekolah gitu. Ya itu nggak apa-apa juga, memang haknya orang tua, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Tapi biasanya yang datang ke diklat atau datang ke akademi yang ada mes, ada sekolah, biasanya lebih banyak orang yang pengen jadi pemain bola. Oke. Nah, seperti itu. Nah terakhir, ini sponsor. Ini yang paling sulit. Saya sendiri masih belum dapat sponsor, susah sekali. Nggak gampang ya. Sponsor nggak gampang. Paling ada sponsor-sponsor individu ya. Jadi memang nggak gampang mencari sponsor itu. Perlu orang yang ahli untuk mengerjakan ini. Seperti itu. Nah itu yang harus dipikirkan kalau kita bermimpi ingin punya apa, ingin punya diklat gitu, ingin punya akademi yang bagus ya. Kalau hanya akademian-akademian saja sama kayak SSB ya, nggak masalah, bikin aja sudah, jadi. Gitu. Cuman kan nanti lucu jadinya gitu. Ya, kalau mau disiapkan akademi, ya. Nah, ada saya sendiri aja masih ngebangun akademi ini ya luar biasa ya, perlu waktu dan perlu pengorbanan yang banyak lah. Oke. Terima kasih Coach Zainal, Coach Capello. Pasti akademi nanti Xavier maju memang perlu waktu, tidak gampang, tapi insya Allah nanti banyak lagi majunya di sana lah. Oke. Ya, amin. Amin. Oke, pertanyaan lanjut Coach Zainal, di Filanesia sebetulnya umur 10 sampai 13 tahun rekomendasi main 7-7, ya kan? Tapi di Danone main 8-8. Banyak pelatih tanya, ini satu pemain lebih bagaimana ini? Satu pemain lebih itu saya taruh di mana? Bagaimana menurut Coach Capello? Ya, kita memang program Filanesia ini tentunya teman-teman yang sudah kursus ya, sudah kursus di Leicester yang dari 2017 ini, sudah mengerti bahwa bermain dengan 7-7. Ya, 7-7. Lalu di acara Danon, 8-8. Bagaimana ini? Gitu. Yang satu taruh di mana? Gitu. Nah, sebetulnya pemahamannya yang harus dipahami tentang pertama formasi dulu. Ya, formasi dulu yang harus dipahami. Terus yang kedua, tentang filosofi yang diinginkan di Filanesia itu sebetulnya apa? Itu juga harus dipahami. Ya, ternyata yang diinginkan oleh di Filanesia itu
masalah prinsip diamond ship. Nah, prinsip diamond ship dan bagaimana attacking dan defending di dalam Indonesia kita. Nah, jadi mau ada 7 lawan 7, 8 lawan 8, 9 lawan 9 itu tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa 7 lawan 7? Supaya mudah sebetulnya di dalam Indonesia ini langsung terjadi diamond ship gitu. Nah, sekarang bagaimana persoalan tadi yang coach Ikal tanyakan, kalau 8 orang kita bikin langsung bisa 2 diamond ship langsung. Seperti contohnya misalkan 1-2-1, 1-2-1. Jadi ada di tengah itu, ada 2 orang di tengah yang bukan sejajar, tapi begini. Gitu. Nah, jadi 1-2-1, 1-2-1. Nah, itu udah jadi diamond ship. Itu tanpa perubahan pergerakan yang berlebihan. Tapi bisa juga seorang pelatih bisa 1-3-3-1. Tapi perlu pergerakan. Artinya 1-3-3-1 ketika mau bikin diamond ship, pemain yang satu depan kiper harus maju sedikit baru diamond. Lalu pemain yang ada di depannya tadi maju lagi sedikit jadi striker, jadi diamond. Atau dia punya kanan kirinya naik jadi diamond. Nah, kalau pelatih sudah bisa melakukan prinsip diamond ini dengan baik, tidak ada masalah mau 8 lawan 8, 9 lawan 9 tidak ada masalah. Hanya 7 lawan 7 itu anjuran. Supaya apa? Supaya proses belajarnya itu mudah gitu. Karena kalau sudah 8 lawan 8, 9 lawan 9 berarti dituntut pelatih punya kreativitas bagaimana menciptakan pergerakan supaya terjadinya diamond ship. Dan bagaimana caranya mengatur pemain-pemain itu, bagaimana attacking, bagaimana defendingnya. Prinsipnya apa? Mengecil dan membuka. Ketika membuka harus ada diamond. Gitu. Nah, ini yang kalau ini sudah dipahami oleh pelatih, pertanyaan itu sudah tidak ada lagi. Oke. Terima kasih Coach Zainal, luar biasa sharingnya. Kita senang sekali. Ini siapa jadi 3 pelatih favorit Coach Apelo dan kenapa jadi favoritnya? Bisa di orang Indonesia yang dulu main, bisa pelatih internasional juga bisa. Pelatih favorit ya. Yang pertama tentunya yang berkaitan dengan nama saya juga ya. Jadi pelatih favorit ya. Pertama saya itu Fabio Capello. Ya, jadi Capello. Kenapa Capello ya? Capello. Kenapa saya memfavoritkan Capello ini? Karena pada saat itu saya senang dengan klub AC Milan. Pada saat kiprahnya di AC Milan itu ada trio Belanda. Ada Ruud Gullit, ada Van Basten, dan ada Rijkaard. Nah, saya senang sekali dengan permainan yang disajikan oleh Coach Capello ini, Fabio Capello ini. Saya lihat dia sangat tenang dan tegas gitu. Dan tidak panik. Nah, ini menjadi satu karakteristik yang saya lihat dari, walaupun nggak pernah ketemu, tapi kita lihat dari apa ya, dari gestur tubuh, dia kelihatannya tuh tenang, tegas, dan tergambar di dalam permainan yang disajikan oleh AC Milan. Nah itu, nah dari kefavoritan itu, saya pun apa ya, saya ganti aja C-nya nih. Saya ganti aja C-nya. Jadi Capello gitu loh. Iya, saya ganti C-nya, saya tambah L-nya 1. Jadi Capello. Nah, sejak saat itulah saya dikenal dengan nama Capello. Saat saya di Persita Tangerang. Karena ada pertanyaan dari wartawan, "Kut, kalau panggilan Kut siapa yang buat familiar?" Karena waktu itu ada Bendolo, ada Banur, Bamanur Diansa, ada Danur Windo. Waktu itu belum jajang belum ada, 2008 belum. Akhirnya saya bilang Jemrot lah, Jenal Gumrot gitu kan. Ah, nggak boleh kan? Yang bagus kata wartawan. Akhirnya terpilihlah nama Capello ini sebagai favorit pelatih. Saya ganti namanya Capello. Gitu. Ya cocok. Nah, itu yang pertama, pelatih pertama. Dalam perjalanannya
Setelah saya pegang, saya dari mulai SSB terus naik ke Persita Tangerang. Habis itu saya turun lagi, maksudnya turun lagi tuh ke bawah lagi tuh, ke SSB lagi lah gitu. Di situ saya melihat ada pelatih yang menginspirasi gitu, Arsene Wenger gitu. Jadi Arsenal itu saya lihat selalu diisi oleh pemain-pemain muda gitu. Dan setelah dari Arsenal biasanya pemain itu naik, pindah kemana gitu. Nah, saya lihat sosok Arsene Wenger begitu inspiratif sekali untuk selalu bikin pemain muda ini tumbuh gitu, apa namanya? Berkembang dan jadi pemain gitu. Iya. Nah, ini menjadi favorit buat saya Arsene Wenger karena dia inspiratif, bisa membentuk pemain, menjadikan pemain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena permintaannya tiga kan, Boleh lebih. Nah, tapi memang ini tiga ini cukup mendominasi juga di pemikiran saya. Yang ketiga itu Johan Cruyff. Oh. Gitu, Johan Cruyff. Jadi ketika saya pertama Fabio Capello, tapi Fabio Capello yang lebih banyak mendominasi ya. Saya juga ingin mengembangkan pemain. Lalu saya Johan Cruyff ini kenapa? Karena saya lihat idenya gila gitu. Ide-idenya itu luar biasa, nggak seperti kebanyakan. Total football, iya. Total football yang diperagakan itu sudah nggak mengenal lagi yang namanya covering gitu. Nah, ini yang jadi menarik gitu. Jadi total footballnya seperti yang diperagakan oleh Belanda dan lain-lain itu untuk mewakili Johan Cruyff sendiri itu belum sampai juga dia. Nah, dia jadi aja saya ingin suatu saat kalau pegang Liga 1 itu, saya mau nerapkan yang namanya total football itu. Nah, saya waktu kemarin pegang Perserang kemarin itu, saya lakukan sedikit-sedikit. Dan mungkin bisa lihat di YouTube Perserang-Perserang 2017 itu, permainan total football. Makanya kalau menang-menang banyak, kalau kegolan juga banyak. Jadi skornya itu 4-3, 5-2 itu. Tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi, karena kita melakukan attacking total football gitu. Nah itu, ya tiga pelatih itu yang mendominasi pemikiran saya, sehingga saya senang dengan yang main bola yang namanya press depan, pak attacking play ya. Oke, terima kasih Coach Capello untuk sharing sama kita. Sekarang yang dua pertanyaan ini seperti ada skenario, oke. Di dalam turnamen kita ikut sama SSB atau klub remaja ikut turnamen dan tahu-tahu kelihatannya lawan curi umur. Ada anak-anak sudah punya brewok, tapi sebetulnya masih umur 16 tahun, 17 tahun. Apa satu pelatih bisa bikin di dalam situasi seperti ini? Ini sering ya, sering kecurigaan-kecurigaan itu memang sering terjadi. Ketika kita melihat tim kita main, kita jadi pelatih pada saat itu, kita melihat pemain lawan kok kelihatannya tua gitu. Apa kita sebagai pelatih untuk dan kebetulan kalah mungkin kitanya. Yeah. Ya kan? Kita boleh ya, kita mempertanyakan itu kepada panitia. Tapi kita sebagai pelatih sebaiknya kita lebih concern terhadap tim kita. Artinya tim kita dilatih dengan sebaik-baiknya. Ketika terjadi kalah, kita tetap bisa terima kekalahan itu. Tapi tidak salah juga kita untuk menanyakan, hanya sekedar bertanya kepada panitia, apakah benar ini umurnya sesuai gitu. Jadi kita sebagai pelatih menghargai rival kita juga. Tapi kita secara organisasi boleh. Kita punya manajemen untuk menanyakan panitia apakah apa namanya tidak protes tapi menanyakan apakah benar umur itu umurnya dia, karena tadi contohnya udah brewok ya kan, padahal umurnya masih 16 tahun kan gitu. Yeah. Nah, kalau misalkan dijelaskan oleh panitia bahwa itu memang benar ya sudah, tapi kalau misalkan ada informasi ada data otentik yang kita punya, ya lakukan aja, nggak apa-apa, lakukan apa protes kalau memang kita punya data. Tapi kalau kita tidak punya data, lebih baik kita tadi konsentrasi dengan tim kita sendiri. Tapi tidak ada salah kita menanyakan kepada panitia apakah benar pemain tersebut
umurnya, apakah curi umur seperti itu. Okay. Jadi saya rasa sikap pelatih harus seperti itu. Jadi jangan-jangan kita ikut dengan orang tua. Hmm. Orang tua kok itu tua kok itu curi umur kok. Kita sebagai pelatih harus punya apa? Punya pandangan edukasi kepada mereka ini, jangan serta merta gitu. Akhirnya kalau kita seperti itu lagi ya, kita sosok pelatih menurut saya kurang baik gitu. Yeah. Itu coach. Oke. Okay. Luar biasa Coach Capello, terima kasih banyak. Sekarang lagi kasih satu skenario lagi, ini agak ke teknis. Skenario begini Coach, kita sebagai pelatih sadar dan sudah analisis tim kita bagus di depan, tapi di belakang kita lemah. Apa bisa jadi taktik atau strategi untuk hadap pertandingan lanjut? Oke, di depan pemain-pemain kita sudah cukup baik. Ternyata di belakang kita kurang gitu. Kurang, yes. Nah, yang harus kita cek lagi kurang secara general. Kurang secara general, tapi kita harus detail lagi ke dalam. Ketika bertahan itu apa yang salahnya? Secara umum pertahanan jelek, tapi secara detail apa yang sebetulnya? Oh, ternyata pertahanan kita jelek karena pada saat kita bertahan, tim kita, pemain kita sering terlambat untuk datang ke bola misalnya. Atau body shape-nya yang nggak baik. Atau covernya yang tidak baik misalnya. Sudah datang sudah bagus, covernya tidak baik. Maka kita teliti dulu di pertahanan itu apa yang detailnya yang kurang. Mungkin secara general, pertahanan kita jelek. Nah, kalau kita punya waktu, kita perbaiki satu persatu, tidak bisa semuanya langsung. Jadi ada waktu spare, misalkan pertandingan hari ini mau bertanding lagi seminggu misalnya. Nah, kita khusus memperbaiki area pertahanan itu, tapi jangan langsung semua. Misalkan permasalahan covernya terlambat untuk datang terus. Nah, datang dengan cover. Nah, dua itu. Jadi kita latih pemain kita untuk datang yang bagus, cover bagus. Nah, itu dulu. Besok, apalagi dari situ mungkin orang yang ketiganya, apa balance-nya yang jelek, baru kita. Jadi kalau semuanya sekaligus itu biasanya pemain kurang, apa pemain-pemain muda, apa ya, saluran terbatas gitu. Hmm. Jadi ibaratnya apa? Nggak bisa dia makan bakwan, makan tempe, makan semuanya, minum Coca-Cola, minum Fanta, semuanya dikasih satu-satu. Nah, jadi satu-satu. Hari ini kita tentang datang cepat, cover. Nah itu dulu. Besok lagi tambah lagi. Besok lagi tambah lagi sampai akhirnya seluruhnya secara unit pertahanan di belakang itu. Nah itu kita perbaiki itu. Maka next time insya Allah karena depan sudah bagus, belakang sudah bisa diperbaiki seperti itu. Oke lah, luar biasa Coach Capello, senang banget, ini bagus. So coaches jangan lupa, misalnya kita punya masalah patahan rasanya lemah, harus identifikasi sebagai detail apa masalahnya, dan itu satu persatu kita latihan, dari latihan individu ke latihan grup baru ke tim, ini caranya untuk perbaiki. Terima kasih Coach Capello. Apa yang poin yang penting jika ada orang mau bikin turnamen? Kita atau orang? Ya, satu pelatih mau bikin turnamen, apa dia harus pikir, apa dia harus siapkan? Kalau kita ataupun organisasi kita lah ya, organisasi SSB kita mau bikin turnamen, ya, betul. Yang harus dipersiapkan adalah pertama, kesiapan panitia kita dulu, kesiapan dari internal kita bagaimana untuk membuat perturnamen ini. Mm-hmm. Yang pertama tentunya yang harus disiapkan adalah kru atau staff-staff untuk panitia ya. Setelah itu kita harus koordinasi dengan stakeholder yang ada. Seperti misalkan kalau PSSI, kalau kita ada di satu daerah, kita harus bekerjasama dengan ASKOT. Kita harus minta izin, perizinan kepada ASKOT. Habis itu kita untuk minta perizinan kepada kepolisian, keramaian. Nah sekarang, karena sekarang musim pandemi, harus izin pada Satgas COVID. Yeah. Nah, setelah ini sudah dapat,
lalu kita membersihkan bagaimana protokol kesehatannya yang harus dipersiapkan. Nah, ini baru dari segi persiapannya. Lalu habis itu kita identifikasi lagi tentang pesertanya. Kira-kira pesertanya ini open atau kita pilih. Tergantung panitia maunya gimana. Mau pilih pesertanya atau open. Nah, lalu berapa jumlah maksimal yang mau dibuat? Nah, sistem apa yang mau dicanangkan? Apakah sistem kompetisi? Apa sistem turnamen? Atau sistem gugur? Lalu apa hadiah yang mau dipersembahkan? Nah, kalau kita di Grace Travel, dan kebetulan tadi Coach Spock juga singgung bahwa saya salah satu instruktur grassroots, di grassroots level sebaiknya tidak ada uang. Tidak ada trofi. Tidak ada apalagi, tidak ada lagi medali. Yeah. Tapi yang terjadi di Indonesia, uang ada, medali ada, trofi ada, semua ada. Lalu bagaimana kita mensikapi ini? Nah, saya sebagai instruktur grassroots, cobalah kita hilangkan uangnya. Yeah. Karena apa? Kalau medali sudah menjadi suatu kebiasaan, kebanggaan, trofi juga. Nah, bagaimana kita menghargai tim-tim yang gagal? Dengan adanya tadi trofi dan medali. Panitia diharapkan untuk membuat semua medali. Artinya medali yang bisa dimiliki oleh semua anak yang ikut kompetisi. Sehingga mereka tetap dihargai, tapi mereka tidak dapat trofi, tapi mereka punya medali. Lalu uang bagaimana? Kita ganti dengan peralatan. Kita ganti dengan semacam hadiah. Jadi jangan ada di situ uang hadiah 10 juta. Nah, ini yang merusak pikiran dari anak-anak dan orang tua. Sehingga akhirnya terjadi yang tadi Coach bilang, ada pencurian umur. Karena hadiahnya 10 juta. Gitu. Waduh. Nah, akhirnya dicarilah pemain-pemain yang mencuri umur, satu. Kedua, memakai pemain yang bukan dari SSB-nya. Ya, pinjam-pinjam tadi klub lain ya. Pinjam-pinjam semua yang terbaik. Ini akan terjadi karena sebetulnya kena hadiah. Coba kalau nggak hadiahnya nggak ada. Nggak akan. Kalau hadiahnya kecil aja atau hadiahnya hanya nanti seperangkat kostum 2 setel. Paling harganya sekitar 4 jutaan lah. Tapi bukan uang gitu. Nah, ini kalau bisa turnamen ini gantilah uang itu menjadi apa, satu hadiah seperti itu. Oke, saya setuju. Pasti deh. Ini masukan bagus sekali, soalnya itu yang uang-uang biasanya timbulkan semangat lebihan, pelatih fokus ke menganan, bukan ke development. Ini saya setuju 100% dan ini masukan luar biasa dari Coach Capello. Saya senang sekali. Yang terakhir, Coach Capello minta satu pesan-pesan untuk anak SSP atau pemain muda remaja. Untuk pemain muda remaja. Ini ada hubungannya juga sebetulnya nggak hanya anaknya saja. Karena anak remaja ini, Coach, dia belok lurus itu karena faktor lingkungan. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, dari 6 sampai 13 tahun, mereka sangat senang sekali bermain sepak bola. Orang tua pun banyak mendampingi sampai umur ini. Betul antar. Ya? Antar dan lain-lain. Yeah. Tapi orang tua lupa. Ketika anak ini 13 ke atas, orang tua lepas. Ya kan? Orang tua lepas, dianggap sudah besar. Yeah. Tapi justru di umur 13 sampai 16 kurang inilah masa-masa yang rawan. Masa-masa mereka yang ada katakan ada kolom itu dark, gelap. Kalau mereka tidak selamat dari masa fase gelap ini, maka kita tidak akan jumpai dia di umur 16-17. Dia sudah tahu ada di mana, nongkrong di mana, dan lain-lain.
Jadi untuk para pemain muda, dan juga saya mohon kepada pelatih dan orang tua untuk kerjasama, justru di umur setelah 13 menuju 16 ini, inilah masa-masa yang bagaimana kita mengawasi mereka untuk tetap ada di rel. Yeah. Kalau memang mereka mau ke sepak bola. Kenapa? Karena pemain-pemain bagus pun di usia 13, ketika memasuki usia ini, dia akan turun dulu. Akan turun dulu pasti. Tapi kalau dia selamat dari fase ini, dia akan naik. Seperti itu. Saya contohkan Asnawi Bahar dan Nur Hidayat. 12 tahun waktu itu sama saya ke Spanyol Danon. Teman yang lain hilang. Dua orang ini yang selamat. Kenapa dua orang ini selamat? Karena saat itu saya pesan dengan almarhum, kalau nggak salah udah almarhum, Pak Abdullah. Lalu bapaknya Asnawi Bahar Muharram, saya bilang sama dia, coach kan dia pelatih juga kan, coach ini harus dijaga, kalau tidak dijaga hilang. Ya. Tapi bukan berarti yang lainnya itu hilang itu jelek, bukan, tapi artinya tidak ada di sepak bola lagi itu. Ada sih yang jadi manajer, ada juga, tapi rata-rata dia dihilang dari sepak bola. Tinggal dua, Nur Hidayat dan Asnawi. Nah, untungnya dijaga di PSM, coach. Jadi Nur Hidayat dan Asnawi Bahar terjaga di PSM 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dan akhirnya kita bisa lihat sendiri, Nur Hidayat ada di Liga, Asnawi ada di Korea, ya, itu selamat. Betul. Nah, ini kalau 13 sampai 16-nya ini tidak ada yang menyelamatkan untuk posisi mereka. Nah ini, maka pesan saya kepada pemain muda, semangat untuk berlatih, jaga diri, karena lingkungan lebih tajam untuk mempengaruhi kalian semua. Seperti itu, coach. Oke lah, luar biasa. Terima kasih, Coach Sapelo. So, anak-anak, jangan lupa ini kerja keras, disiplin, belajar-belajar, jangan lupa sholat, dan doa untuk ibu-ibu kalian, ini juga penting. Coach Zainal, saya mau wakili teman-teman kita di YouTube, saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Zainal, selamat sukses untuk Akademi Diklat, mudah-mudahan satu hari kita bisa ulangi lagi, mungkin lebih panjang lagi sedikit. Dengan ini saya mau bilang sekali lagi, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat masukan ya kan, ini memang proyek saya sekarang Agustus, 30 pelatih yang top, saya akan diwawancarakan dan pasang aja di YouTube, nggak apa-apa, pasti ada menarik untuk belajar. Soalnya saya sendiri sudah 20 tahun jadi pelatih atau asisten pelatih, tetap setiap kali wawancara, soalnya kita agak ke tema teknik, pasti ada saya ada belajaran. Pasti ada. Pasti ya, ada ini, setiap pembicaraan pasti ada pelajarannya. Pasti. Ya, ini ada cara begini, ini ada beda, ada yang untuk pelatih yang pikir, wah ini baru. Ada juga konfirmasi, artinya saya sebagai pelatih kecil yang di Kediri, saya dengar pelatihnya Capello ngomong gini, wah benar, saya juga pikir sama. Ya udah, saya berani ini, soalnya ada konfirmasi lah kan, begitu juga ada. Ya.